Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta truk mania Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Mesa Official. Sore kali ini kedatangan unit truk dari ibu kota berjenis Mitsubishi truk umplung alias engkel. Tahunnya 1997, berbahan bakar diesel bersisi 3300, bernopol B DKI Jakarta. Untuk pajak dan kirinya hidup, suratnya lengkap. Unitnya sudah tampil kece ya, tentunya siap pakai. Untuk lebih jelas dan detailnya silahkan simak video ini sampai akhir. Bagi anda semua yang cari mobil niaga khususnya engkel 100 PS ya, unit ini awalnya sudah saya review dan ini saya review ulang ya, berhubung sudah dipasang bak baru, baknya baru dirakit dan baru dicat, tidak lupa untuk diorek-orek alias di stiker seperti ini ya, biar agak berwarna dan tentunya biar tidak bolos ya. Untuk kaitingan stiker memang saya desain, saya tulis Nusantara ya. Unit ini dari Sabah sampai Merauke banyak yang cari dan unit ini paling laris ya. Untuk pajaknya bulan 4 tahun ini, ganti nopo juga tahun ini. Untuk pajaknya per tahun murah saja, bersang 1 jutaan. Baknya ini saya bilang tadi, baknya baru dirakit dan baru dipasang ya. Awalnya unit ini brondolan. Seminggu yang lalu sudah saya review, saya upload ke YouTube ya. Dan sore kali ini saya review ulang, berhubung ini baknya baru, biar jelas dan detail lagi ya pemirsa, apa aja yang terpasang dan apa aja yang terbaru dari unit ini. Untuk baknya ini asli kayu pemirsa, asli kayu, bak kayu, bukan bak, ini ada dua jenis ya, bak kerendeng, bak flat bordes ada. Kali ini saya pakai bak kayu. Dan untuk cabinnya seperti review kemarin, cabinnya ini sudah satu ulang, cuma tidak ada kropos, masih utuh semua. Ini pancian ini juga masih utuh. Tambahnya ya di skolet seperti ini pemirsa, full skolet untuk cabin. Dan untuk spion ini original, originalnya engkel, memang spionnya agak panjang dan lebar pemirsa, disesuaikan dengan lebar truknya dan besarnya unit ya. Unit ini 100 PS ya, untuk 120 PS ban 6, unit ini ban 4 dari 100 PS. Untuk torok depan ini juga sudah naik dempul. Kira-kira tampilannya seperti ini pemirsa, setelah diorek-orek ketingan kemarin masih ungkul ya, catnya masih seperti ini krim. Dan kaca-kaca sudah saya filmkan. Untuk belakang cabin tidak ada yang berubah, masih seperti yang kemarin ya. Untuk talangan utuh semua. Dan ini ada tambahan pipa ya tadi. Untuk bannya tidak ada yang berubah, ring 15. Bannya masih 80% ban original, tidak ada yang vulkanisir pemirsa ya. Untuk pintu tidak ada pembenahan, masih presisi. Untuk daerah dalam ini ada pecah sedikit demulnya, dan untuk seiboran atau spekbor masih utuh semua. Lantai tidak ada yang kropos. Bila kurang jelas silahkan lihat video sebelumnya yang masih brondol ya. Ini lantainya utuh semua, tidak ada kropos. SL pintu tidak ada pembenahan, biasanya ya di SL pintu itu kropos, kali ini aman semua. Door pin aman, tidak ada sobek ataupun aksesoris yang hilang, tidak ada ya. Biasanya di daerah kancing pintu ataupun tarian handle biasanya sering hilang. Untuk mesin ya, mesin starter enteng, speedo berfungsi semua, listrikan normal. Ini ada bunyi kretek-kretek, ini seperti pakai ini pintu sebelah kiri pemirsa ya, pintunya ini kurang rapat kacanya, jadi agak mengganggu tadi pemirsa ya. Nah ini saya buka, suaranya agak hilang ya pemirsa. Untuk pintu tidak ada pembenahan, suaranya tidak ada retak-retak lagi pemirsa ya. Seleboran spekbor, selebor sama namanya apa ya, ini utuh semua. Karetnya juga masih, ini memang sengaja saya pedot seperti ini biar tampak jelas. Karpetnya ini original, saya pasang kembali, review kemarin karpetnya saya buang pemirsa. Lantainya utuh, lebih jelasnya nanti saya shot dari bawah biar detail ya pemirsa. Seperti ini, untuk joknya sudah di backlit. Untuk lubang tengah ini tidak ada tutupnya, dashboard agak berantakan sedikit ya, ini ada pecah-pecah, bisa dibenahi.
Belum sempat, ini berhubung langsung saya review nanti untuk dashboardnya menyusul. Untuk door pin masih bawaan pabrik semua, tidak ada yang pecah ataupun spare part yang hilang untuk daerah pintu ya. Biasanya pernak-perniknya sering lepas dan hilang. Untuk mesin tidak ada yang berubah seperti kemarin, mesinnya tetap sama seperti pabrik tebu ya. Saya bilang seperti pabrik tebu ya, kira-kira seperti ini. Nah, seperti air mendidih keluar asapnya seperti ini. Untuk unit engkel truk ya, tentunya untuk truk engkel, mesin seperti ini sering dijumpai rata-rata ya. Kebanyakan sudah ada asapnya naik. Ini menandakan bahwa sudah terasa, tapi untuk unit engkel masih bisa buat aktivitas. Kira-kira untuk mesin seperti ini 1-2 tahun. Yang penting olinya rutin dan jangan sampai telat ya pemirsa. Suara saya juga enteng, suaranya ciri khasnya nyaring ya pemirsa ya. Untuk engkel ini mesinnya sangat bantus sekali dibanding dengan yang 300 jauh pemirsa ya. Nah, ini asapnya juga sudah keluar dari bawah mesin ya. Untuk understeer kaki-kaki, unit ini tergolong istimewa, tidak ada kropos, tidak ada spare part yang diganti, semuanya masih bahan pabrik semua. Lantai dari bawah juga tampak utuh, tidak ada tambah sulam, kropos, las-lasan ulang tidak ada, merasa semuanya utuh. Untuk sasis seperti ini, utuh semua ya. Di review sebelumnya ya, di yang sudah saya upload, unit ini memang bekas box. Saya ganti bak ya, ganti bak nanti untuk suratnya ya. Suratnya semi mersa, tetap lift truck, jenis kendaraan Delvan ya. Delvan ini bisa box dan bisa bak. Nah, untuk perubahan surat nanti sekalian mutasi pemirsa ya. Bisa diatur, itu gampang sekali pemirsa ya. Untuk masuk ke sekari sedenan AE bisa dibantu. Untuk per masih standar semua, yang jelas untuk sasis tidak perlu dijelaskan lagi, sasisnya dijamin istimewa, tidak ada kropos ataupun tambalan las ulang, tidak ada pemirsa. Untuk gardan gigi transmisi semuanya berfungsi normal, tidak ada bengung di bagian gardan. Dan untuk gigi transmisi berfungsi, tidak ada yang perlu dibenahi ya, semua aman semua. Kecuali tadi mesinnya agak ini, gejala ngepes ya pemirsa. Seperti ini, untuk pajaknya bulan 4 pemirsa, pajaknya 1 juta, paling lebihnya 50 ribuan. Untuk ban serep masih pada tempatnya, tidak di tali senar. Biasanya andalanya di tali senar, kali ini masih ada takelnya pemirsa ya. Seperti ini kondisinya. Untuk nomor rangka ini sangat jelas, hati-hati untuk cek unit truk engkel. Biasanya nomor rangka sering keropos ataupun hilang, soalnya bagiannya di bagian sasis kanan pojok paling ujung belakang ya, itu rawan hilang atau rawan keropos untuk nomor rangka, harap hati-hati. Untuk tangki masih kempling ya, masih gincrong, tidak ada bocor sama sekali, tidak ada rembes ataupun tambalan las, tidak ada plastik setil pun aman, tidak ada tambalan sama sekali, utuh untuk tangki pemirsa ya. Untuk daerah bawah seperti ini. Bila video ini kurang jelas, silahkan cek video saya yang kelumplung yang kondisi blunder di video sebelumnya, kira-kira 1 mingguan ya. Kondisi seperti ini, semua masih ready ya, tentunya siap pakai. Untuk sektor bagian atap ini juga tidak luput dari keting, ini saya keting semua. Awalnya juga catnya masih utuh, ini hanya mengkombinasikan dengan bak saja pemirsa ya. Seperti saya bilang tadi, baknya rakitan baru dan baru saja dipasang. Oke, sekian review singkat tentang truk kumplung tahun 97 ini. Kurang jelas atau kurang detail bisa datang langsung ke tempat saya ya. Monggo bagi yang membutuhkan dijual truk engkel tahun 97,
bersisi 3.300 ya, bernopol B, suratnya lengkap, yang jelas unitnya siap pakai, dijual dengan harga 75 juta nego setelah cek barang. Diusahakan untuk cek barang siang hari, jangan malam hari biar jelas dan tidak keblecok ya. Silahkan menghubungi nomor saya di live video ataupun di deskripsi di bawah video. Untuk cek unit berlokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Saya kasih masukan pemirsa ya, untuk harga mobil niaga Senusantara itu berbeda-beda tergantung wilayah Anda di mana dan kondisi barangnya gimana, pasarannya di daerah Anda berapa. Untuk review ini harga tidak jadi patokan harus sekian, bisa lebih murah lagi banyak. Oke, sekian akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.